Presiden Joko Widodo hari ini memberikan pengarahan kepada anggota BRIMOB di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Presiden menegaskan agar para prajurit menjadi garda terdepan untuk mencegah pihak-pihak yang ingin memecah persatuan. Hari ini Presiden Joko Widodo menyambangi markas Korps BRIMOB Polri yang ada di Depok, Jawa Barat. Di depan ribuan anggota BRIMOB, Presiden Joko Widodo memberikan dukungan agar tetap kuat dan kompak, serta mampu menangkal segala gangguan, serta ikut sebagai penjaga NKRI. Bahkan, BRIMOB diharapkan mampu menyelesaikan perkara kecil agar tidak sampai membesar. Jajaran Korps BRIMOB dan kesiapan-kesiapan menghadapi apapun, karena jajaran Korps BRIMOB adalah satuan-satuan yang bisa menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan penjinakan bom, yang berkaitan dengan SAR, yang berkaitan dengan perang hutan, yang berkaitan dengan gereja anti gereja, semuanya ada di sini. Oleh sebab itu, kita tadi melihat betapa kesiapan itu ada, dan kita harapkan dengan kesiapan-kesiapan yang ada ini bisa memberikan rasa aman pada masyarakat, bisa mengayomi, bisa melindungi, sehingga rasa aman selalu ada di masyarakat kita. Presiden Joko Widodo berharap BRIMOB mampu menjadi perekat bangsa, serta menjadi penjaga NKRI agar tetap kokoh. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Pangabean, TV One, mengabarkan.